Cendrawasih adalah taman nasional dengan perairan terluas di Indonesia. Di kawasan ini berdiam kekayaan biota laut yang amat mengagumkan. Teluk Cendrawasih menjadi surga bagi beragam tumbuhan dan hewan, baik di darat maupun bawah airnya. Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah sebuah teluk yang dikelilingi beberapa pulau, diantaranya adalah Pulau Biak, Pulau Yapen, dan daratan utama Pulau Papua. Berada di tepi Samudra Pasifik dan merupakan daerah lempengan benua, menjadikan Teluk Cendrawasih sangat kaya akan flora dan fauna. Taman Nasional ini tercatat mempunyai 14 jenis flora yang dilindungi, dan sebagian besar didominasi jenis pohon casuarina dengan luas sekitar 1.450.000 hektar. Perairan Teluk Cendrawasih adalah kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi pusat penelitian hiu paus atau whale shark di dunia. Pengamatan hiu paus di Kuoti Sore telah dijadikan lokasi penelitian. Di sini, hiu paus sering muncul ke permukaan dan terbiasa berinteraksi dengan nelayan.